Oke, teman-teman, kita balik lagi ke game Zenless Zone Zero ya. Jadi gue pengen coba combo paling ngelawak teman-temannya di game ini ya. Itu si Ursa Warrior, si Ben ya, si Ben sama Koleda. Ini kalau kalian jadiin satu tim, itu nanti ultinya, ini ultinya beda, semuanya jadi beda teman-teman. Jadi ada ditemenin sama si Ursa ya, si Koledanya ditemenin sama Ursa. Special attack-nya juga teman-teman, dia ada tulisannya guys, coba gue lihat ya. Ada tulisannya nih. Kalau ada Ben, kalian bisa lihat when Koleda and Ben are put in your squad, this skill is quickly launched after an enchant basic attack, teman-teman. Jadi mereka memang kerja sama tuh, ya semuanya sih semuanya tuh. When Koleda and Ben in your squad, bla 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 ya. Jadi apa tuh? Jadi memang jadi satu, teman-teman. Ini dua sih. Jadi kok kayak ada Koleda sih, tetap nggak usah buat sih si Ben, teman-teman. Itu resource-nya buat yang lain dulu lah. Cuman kalau kalian buat yang ngelawak-ngelawak gini nggak apa-apa sih teman-teman. Lucu soalnya mereka berdua satu tim itu lucu teman-teman. Kalau si Ben sih nggak ada if Koleda teman-teman. Kalian bisa lihat. Jadi kalau si Ben ini sih nggak ngaruh ada Koleda atau enggak. Tapi tetap si Koleda pun nggak ngaruh. Cuma ditemenin doang teman-teman. Cuma ditemenin doang tuh. Ya coba gue lihat. Nggak ada sih, nggak ada tulisan kalau ada Koleda. Si Koleda yang butuh Ben teman-teman. Bukan butuh, maksudnya dibantu sama si Ben untuk skill-skillnya. Tapi percaya sama gue udah sering pakai Koleda teman-teman. Gue kan itu char S kedua gue si Koleda ini ya. Gue udah sering pakai dia. Ada nggak ada Ben tetap bagus-bagus aja sih teman-teman. Gak usah terlalu dipikirin si Ben ini. Si Ben ini belum terlalu gue buat ya teman-teman tuh. Baru segini ya. Gue masih utamakan Piper dulu teman-teman. Piper dulu karena gue pengen gacha si Burnas ya. Ini si Piper belum level 52, belum cukup bahannya ya. Yuk kita mulai. Kita coba di sini ya karena damage-nya masih butut pasti ya teman-teman. Damage masih butut. Kita coba di ambush note aja. Ini nggak perlu. Yang penting mekanik jago aja ini teman-temannya. Nah ini kita ganti si Ellen-nya sama si Lucy teman-teman. Nah Lucy ya. Nah begini. Ini Koledanya kita jadiin damage dealer utama ya teman-teman. Kita jadiin damage dealer utama ya. Koleda, Ben. Ya. Kita begini ininya pakai roket bu. Teman-teman pakai roket bu. Kenapa roket bu ini bagus buat yang fire semua. Teman-teman ya. Oke udah aktif semua ya. Nih tuh. Aktif semua udah pada senyum tuh ya. Kita coba let's go. Nah kalau kalian mau buat Lucy, Lucy-nya DPS, ini tim yang cukup cocok karena better up-nya ada. Cuman gue gak rekomen sih buat Lucy untuk DPS-ing. Dia support teman-teman. Soalnya kalau pakai DPS, aduh anjir lupa gue. Kampret, udah lama gak main mode ini teman-teman. Sorry lupa. Ini siapa sih ya? Ini si itu yang citah itu siapa ya namanya? Gue lupa teman-teman. Yang citah itu ini sebenarnya. Sakit banget Janedo gue ya. Tapi ini memang efektif sih. Emang efektif sebenarnya. Elemennya lagi efektif jadi ya nggak heran lah. Nggak heran sih. Ya, sok Kina Reo. Buset, nggak mempan. Nih kalau dia lagi biru-biru, nggak mempan dia apa-apain temen-temen. Gila, ulti gue sia-sia kan misalnya. Ya. Gue butuh shield-nya sih, si set ya, buat nambah anomali proficiency. Si set sama Ben sih, ya tergantung tim sih. Si set ini bagusnya buat tim anomali temen-temen. Terus sama Burnais pun cocok, soalnya nambah anomali proficiency sih shieldnya. Dan gampang dipakai shieldnya. Tuh, ya udah tuh tinggal di keluarin shieldnya. Tinggal di chain attack udah langsung keluar temen-temen. Cuman gak tau atributnya cocok ya. Wata. Iya. Sok Kina Reo. Es, awas. Dikejar-kejar kita. Ya, sip. Kena disorder. Ayo, please. Jangan biru-biru lah.
Oke, cepet ya ini timnya. Oke, nah kita coba nih. Tim Monofire, teman-teman. Let's go. Monofire iseng-iseng sih. Belum masih jauh devil boot sih. Oke, kita coba ya. Ini nih. Kita pukul biasa dulu. Baru ini. Tenang, if vulnerable ya. Iya. Ayo, saltonya mana aja? Kok nggak salto ya? Kita pakai Lucy dulu lah ya. Buset, santai. Tenang, if vulnerable. Oke, baru ganti ya. Sip. Woi, 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 woi. Aduh, 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 jangan pak, jangan lu sih anjir, nggak ada damage. Iya. Iya, 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 iya. Dah, oke, sip, mantap. Ya kan lucu kan? Ya, si Ben-nya sama si Koleda ya, lompat-lompatan. Jadi kayak di story. Ini rese banget, gue di shotgunin terus anjir. Iya, pakai ini dulu. Iya, Ben. Iya, roket bu. Aha. Ini elemen lagi efektif nih, cuman tetap aja ya. Aduh, si Koleda ini apa salah bu? Gak bisa jadi DPS ya, lihat nggak ada damage aja. Gue expect damage nya gede loh teman-teman. Si Koleda nih anjir. Iya, kita ultinya ya pakai Koleda ya. Nah, ultinya juga tuh. Ya ada si Ben tuh teman-teman. Aha. Baru udah level 60 lu kampret. Nah, ayo Ben. Iya, iya. Ayo Koleda, iya. Kasih stun. Aduh, duh, duh, duh. Duh, 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 jangan sampai ada yang KO nih, aduh. Kasih ini, duh. Pong. Iya, iya, iya. Iya, iya, sip, Ben. Ben lagi. Iya, roket bo. Terus kok. Anjir, damage-nya nggak berhasil, teman-teman. Kampret. Ini mah gila, capek ngindar-ngindar, bo. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, ampun, ampun. Kita kasih shield deh. Si Ben ini bisa kasih shield. Ya, sip. Nah, anjir, shield-nya tipisnya belum. Belum selesai boot sih, teman-teman. Belum selesai boot. Ya, kacau lah. Aduh, aduh, aduh. Capek deh. Aduh, aduh, aduh. Iya, capek deh. Nggak SD ya udahlah temen-temennya. Ini apa tuh timnya masih butut sih. Buatnya masih butut tapi jangan dibuat ya. Ini tim kacau sih temen-temen. Ya, nggak usah dibuat dulu lah temen-temen. Kalau kecuali kayak ada soldier 11 sih cocok ya temen-temen. Karena gue nggak ada DPS ya anjir. Gue pikir Koleda mau jadi DPS ini. Nggak tuh tetep butut juga nih. Nggak bisa. Gue udah buat crit rate loh temen-temen. Tetep aja ya. Ya, 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 ya. Gila nggak ada damage ini mah. Pegel sendiri gue. Hindar-hindar. Mending pakai Ellen kan. Gue tamatin ini pakai Ellen ya. Udah ada kontennya ya. Gue tamatin ambush note ini kan pakai Ellen. Ih, aduh. Kurang banget anjir. Aduh, nyerah deh temen-temen. Kacau, kacau. Aduh. Lihat ya buatnya Koleda. Udah gue buat DPS anjir. Kata ini combo terbaik, aduh. Combo terbaik di story aja sih, lucu, buat lucu aja ini sih, teman-teman. Ah, ini ya, udah crit rate loh anjir tuh, crit rate. Ini udah fire damage bonus, udah buat tuh. Oh, ini ininya impact sih. Ya, tapi harus impact memang kan stunner. Kurang itu aja sih, teman-teman. Kurang apa tuh? Kurang DPS sih. Ya. Kurang soldier 11, ada soldier 11 udah klop nih, ya. Tinggal nunggu si soldier 11 nih. Nah, tinggal nunggu soldier 11. Nah, kalau Burnes nggak cocok. Burnes mesti ada Son of Calydon, teman-teman. Burnes mesti ada Son of Calydon ya. Terus abis itu, gue mau lihat berapa lama lagi ya. Masih jauh sih tuh 96 lagi ya buat dapetin. Yaudah, thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye semuanya.